قال <سؤال> المصنف <سؤال> رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين كان الشيخ عبد الله با سودان له شهرة كشهرة أحد من أهل البيت ويصدق عليه سلمان منا أهل البيت وذلك لشدة محبته لهم يحكى أنه كان في المسجد الحرام رجل مقعد إذا جاء شريف عرفه وقام احتراما له walayagumu li ghairi faja'a maratan asy-syekh Abdullah bin Saudan ila masjidil Haram fagama dzalika ar-rajulu ihtiraman lahu ma'a annahu la ya'rifuhu aw ma hadza ma'na masih dalam cerita orang-orang mulia yang mereka dapatkan kemuliaan dari Allah sebab memuliakan menghormati mengagungkan ahlul bait. Karena memuliakan dan mengagungkan serta mencintai ahlul bait itu sama dengan memuliakan, mengagungkan dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu yang sambung kepada Rasulullah jika kita memuliakannya, jika kita mengagungkannya Bila kita mencintainya Maka kita akan mendapatkan Kemuliaan, keistimewaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lah dan kita sudah menceritakan Beberapa cerita bagaimana mereka Sangat mencintai Ahlul Bait Bahkan Mengorbankan yang besar Dari apa yang ia milikinya Seperti Al-Imam Abdullah bin mubarak membatalkan niat hajinya serta memberikan apa yang dia miliki untuk haji kepada seorang ahlul bed yang tidak makan beberapa beberapa hari. Lah kali ini menceritakan tentang Syekh Abdullah Basaudan. Syabdullah Basaudan ini yang mengumpulkan Hadroh Basaudan Hadroh Basaudan terdapat di dalamnya Gosidah-gosidah eh, Permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dari kalang, apa, karangan Ahlul bait ya, Seperti Al-Habib Abdullah bin Husin Bin Thahir Dan juga yang lain sebagainya Ya seperti ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin dan yang lain sebagainya. Lah yang mengumpulkan hadrah BaSaudan ini Syekh Abdullah BaSaudan. Makanya disebutkan dengan Hadrah BaSaudan. Padahal yang di dalamnya semua karangan selain beliau. tapi karena beliau yang mengumpulkan dinisbatkan kepadanya Hadrah BaSaudan. Itu namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Lah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini terkenal seperti terkenalnya salah seorang daripada Ahlul Bait. Diketahui Diketahui dan dikenal Seperti diketahui dan dikenalnya Ahlul Bait jadi, ahlul bait itu punya sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Tentunya, yang mengetahui adalah orang yang benar-benar memahami ahlul bait. Yang memahami ahlul bait, ia akan benar-benar mengetahui perbedaan. Sesuatu yang berbeda tidak ada pada yang lainnya, ada pada ahlul bait enggak semua orang bisa tahu. Enggak semua orang bisa mengerti. Bisa mengetahui, bisa mengerti, bisa memilikinya kalau cintanya begitu besar kepada Ahlul Bait. Kalau enggak enggak. Itu sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Salman, Salman minna ahlul ahlul bait. Dimasukkan kepada ahlul bait oleh Rasulullah Salman Al Farisi. Kenapa? Karena begitu besar cintanya dan ia memiliki sesuatu yang dimiliki ahlul bait yang tidak dimiliki selainnya. Karena itu dimasukkan oleh Rasulullah kepada ahlul bait. Bukan diakukan ya sekarang kan yang ngaku Mengakukan dirinya Yang adhamat khon Dan yang lain sebagainya Tapi Di ormasnya Ngilok-ngilok no Arab dan yang lain sebagainya Lalu lucu lah kan kepingin jadi orang Arab Tapi ngilok-ngilok no Ini bertentangan ya, Bertentangan Itu tak terjadi Bukan nggak terjadi, terjadi saat ini menisbatkan dirinya kepada keturunan Rasulullah keluar nasabnya atau nasabnya sampai ini sampai itu sampai Rasulullah tapi koar koernya anti Arab Lalu eh, lucu kan? ah lulbet dari mana kau Jawa Tengah kau Dayak lah Dari Madura, dah. dari Arab, Asal mu asalnya dari Arab, kemudian mengakukan dirinya keturunan Rasulullah tapi kawar kawar anti Arab. Lah goblok temen berarti awakmu gelar profesornya itu bodoh yang memberikan gelar perlu dipertanyakan itu. Kenapa bertentangan dua hal? Kau kalau diprotes bukan itu maksud saya, Wajum Maling ngelak. Meskonangan ngelak. Maling itu kalau sudah ketahuan, ya bah? Soalnya tidak mencuri. mencuri. Terus korangan loh, ngomong tidak mencuri. Terus malah diketangkep. Tidak usah perlu kamu ngomong, saya bukan mencuri atau apa, tetap kamu maling. Nah, Salman ini memiliki sesuatu yang berbeda. Karena itu dimasukkan oleh Rasulullah seperti ahlul bayt. Bukan ahlul bayt, seperti. Jadi orang itu tidak perlu menjadi ahlul bayt kalau ingin menjadi mulia. Cintai ahlul bayt bisa menjadi mulia seperti Salman. Ya, seperti Salman Al Farisi. Makanya kata Al Habib Ali masyhur, beliau pernah menyatakan siapapun yang melakukan amalia Ahlul Bait itu tergabung dalam Ahlul Bait. Nah, kalau sudah tergabung, kemuliaan akan diraihnya, akan dimilikinya. Enggak perlu mengakukan dirinya Ahlul Bait. Justru akhirnya mendapatkan laknatnya Allah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah di dalam Hadisnya dilaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya. Loh bapak iki bini bapakku temenan, aku kan jadi anaknya. Tapi bini bapak mana? Ben 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 ben. Tekon di itu eh. Dari mana? Dapatnya? Beli di mall? Hah? Atau beli dari kuburan? tukunang dikau di nemu bin 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 dan lain, -lain sebagainya mau oh, nggak tercatat kok dia tuh nggak tercatat namanya nggak tercatat lengkap lah dia bisa mengetahui sampai enam tujuh delapan itu nggak masuk akal nggak masuk akal kenapa gak tercatat kalau tercatat bisa mengetahui ya, bin siapa bin siapa ini nggak tercatat Mungkin nenek kakeknya yang ketiga atau keempat, dia nggak tahu. Kelima dia nggak tahu. yang hadir di sini. Ya. Ayahnya kakeknya. Ada yang tahu namanya? Aduh. Tahu ini. Hah? Tahu ndak? Ayahnya kakek minta, siapa namanya? Wuh. Dulu, tuk, tuk. tahu. Apalagi yang kalau ke dam ketujuh, tapi kemudian isok nemu loh itu kondi sopo singah Dani yang sebaya dengan kakeknya wes tewas kafe. Yang anehnya lagi ono hafal falsa buju-buju bojone -buju murid ini bukan anaknya, bukan anak cucunya loh ya muridnya. Kiai Fulan ini bin Kiai Fulan istrinya bernama Fulana. Bu. Tekondi itu iki. Ini ada di wilayah di daerah kita ini, di daerah kita nih. Lek goro cok kenemenan mari. Mosok iso hafal sak bojo-bojone buju dan lain sebagainya. Yang wajib dia hafal Rasulullah dulu dia nggak tahu. Wini iso hafal. Bapak e rabi ambek yai nyai Fulana. Lah ini kemudian <SILENGAL> punya, waduh, kalah di spinduk. Bisa tahu, loh ini kebacut. Itu terjadi di wilayah kita, di daerah kita nih kebacut sudah. Sakno kasihan. Ini dilaknat ini, percuma. Insya Allah yang di kuburan murka. Saking nek sok metu meneng. Nek sok ngaplok. Coba dia bisa keluar, bisa hidup lagi mungkin tempeling ini keliru, salah Cukup kita mencintai, menghormati, memuliakan Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan Sebagaimana mereka mendapatkan Seperti yang didapatkan dan diraih oleh Salman Lah ini diraih oleh Syekh Abdullah bin Ahmad bin Saudan Syekh Abdullah bin Ahmad bin Saudan ini Seperti itu Sehingga ada seseorang Diceritakan di Masjidil Haram tidak pernah berdiri, duduk tok, ibadah, melakukan kata zikir, Al-Quran, nggak pernah kemana-mana. Hidupnya ada di dalam Masjidil Haram. Yang dilakukan ketaatan, kebaikan dari ke, dari ke, dari ke terus seperti itu. Ya. Tapi kalau ada ahlul bed yang datang, yang masuk, ngelewati dia, jalan di depannya atau di dekatnya dia berdiri berdiri menghormatinya dan memuliakan tapi selain ahlul bed dia tetap duduk kalau yang datang ahlul bed berdiri dia kalau yang datang selain ahlul bed tetap duduk dia nggak berdiri nggak berubah tetap Ketika Syekh Abdullah bin Ahmad bin ber datang berdiri. Padahal Syekh Abdullah bin Ahmad bukan ahlul bait. Berdiri. Dimuliakan, dihormati sebagaimana ia memuliakan ahlul bait. Selainnya enggak. Kenapa coba? Karena beliau tahu bahwa Syekh Abdullah bin Ahmad Saudan. ini memuliakan dan mencintai ahlul ahlul bait. Sehingga perlu menghormati dan memuliakan karena ia memuliakan dan mencintai ahlul ahlul bait. Ya. Nah, tahu benar apa ndak ada cerita. Orang Dayak itu bisa tahu. Enggak tahu benar apa ndak ceritanya ini. Ya, waktu keributan sampit antara Dayak Madura itu orang Dayak bisa tahu. Ya, keributan kan enggak jenenge tawuran ngelihat siapa yang ada di depannya itu mereka bisa tahu oh ini bukan bukan orang Madura ini ahlul bait bisa tahu cari ini tapi ya wallahu alam kebenarannya ya, terus nemu uang jaya soalnya ya. lah itu mereka jadi mendapatkan kemuliaan sebagaimana ahlul bed mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan ahlul bait seseorang tadi itu nggak pernah berdiri berdiri untuk ahlul bait, tapi ketika Syaikh Abdullah bin Ahmad bin Saudan datang, dia juga berdiri, mendapatkan kemuliaan yang sama. Apakah perlu memasukkan dirinya kepada ahlul bait? tidak perlu. Tak perlu kemudian mengganti dari Syekh ke Habib tak perlu. Apalagi dari Kiai kemudian ke Habib misalnya tak perlu. Dengan memuliakan dia akan mendapatkan hal yang sama. Seperti yang didapatkan ahlul, ahlul bait. Justru itu lebih terhormat untuknya daripada dia mengakukan dirinya. Oh bukan saya yang mengakukan, wong wong Tapi kan meneng poduai, sama. Yohkaan ya. rojulin min al ba'abat karena ibridu ahla al bed. Wa kanaat lahu bintun kulama kota bahwa ahadun minasadah sadah Mamaratun salatil bint wa rafa'at sautaha inda tasya'utagulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Abi Abd. Fa ankara abuha fa anta taduddu sadah fakana fakana qatagul inna na afdalu minhum fa kharajat al min hadhihi al mushkila hadha ma'na. Diceritakan ada keluarga dari marga Ba'abbat. Ada seseorang dari marga Ba membenci ahlul bait, gak seneng sama ahlul bait. Benci. Sehingga kebenciannya itu membuat ia berulang kali menolak pinangan seorang sadah untuk put kepada putrinya. Jadi ada sadah datang, ahlul bait datang, ingin melamar putrinya ditolak datang lagi ditolak, datang lagi ditolak, selalu ditolak. Sada yang ngelamar ditolak. Betulnya putri. Sehingga protesnya itu lewat sholat. Jadi ketika sholat, baca tahiyat, sholawat kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kan gitu ya, dalam sholat. Ini enggak Allahumma Muhammad wa ala al abad Allahumma Muhammad wa al abi abad Wa al abi abad Enggak sebutkan wa, ali, wa al ali Muhammad Tapi wa ali abi abad Dirubah sama putrinya ini Loh, Ayahnya ngamuk Marah ayahnya Gimana sih kamu ini Sholat kok nggak ganti gini salah, nggak benar ini dan yang lain semuanya diprotes sama ayahnya ini, diprotes. Setelah sholat dijawab sama putrinya ini, si, si, si. engkau memprotes aku karena aku mengganti sholawat ini dengan al abi abad, sedangkan engkau berulang kali menolak keluarga nabi Sadah bukan sekali, beberapa kali menolak. Seakan-akan Engkau ini wahai ayahku Mengatakan Innana afdhulu Seakan-akan engkau mengatakan bahwa kita ini lebih utama dari mereka seakan-akan gitu Menolak seakan-akan ini lebih istimewa Kan kalau ada orang datang Ingin meminta sesuatu dari kita Kita tolak karena apa? Kita anggap mungkin tidak layak Tidak pantas Berarti kan seakan-akan di bawah kita. Lah kata putrinya, lo engkau menolak mereka, seakan-akan kita lebih afdal dari mereka. Akhirnya terdiam ayahnya. Terlepas dari masalah ini si putri tadi ini, Hah? terlepas dari masalah, masalah tersebut. Yuhka ana rajulan min ahli al-bait talaba haqqahu min al-waqf ala sadah bil madinah. Faraddahu an-nadhir li kathrati ma'siyatihi. أهل الوال... أهل أو Diceritakan ada seseorang dari ahlul bed meminta haknya dari wakaf kepada sadah di Madinah. Jadi ada satu tempat di Madinah itu diwakofkan oleh seseorang dan hasil dari wakof ini diperuntukkan kepada sadah, Ahlul bait. Boleh ya kalau kita mempelajari ilmu wakof itu boleh. Ya. Global misalnya saya wakofkan hasilnya ini untuk Fukoro Mojosari misalnya, berarti khusus Fukoro Mojosari atau untuk fukoro ya, jadi fukoro manapun punya hak dalam wakaf tersebut lah ini ada orang mewakafkan sesuatu yang hasil wakafnya diperuntukkan kepada ahlul bed lah datang salah satu ahlul bed ini meminta haknya karena dia termasuk ahlul bed yang punya hak dalam faedah atau pembagian hasil dari wakaf tersebut ditolak sama nadir dan wakaf itu pasti ada nadirnya yang mengelola, yang mengatur, yang menjalankan ditolak. alasannya menolak karena apa ahlul bait ini banyak maksiat, banyak maksiat ditolak. akhirnya si nadir tadi itu mimpi ketemu nabi, salaman ditolak sama Nabi. Salaman ditolak sama Nabi. Lah Nabi nggak marah kepadanya karena apa? Karena menolak ahlul bait tadi itu. Jadi Nabi marah tidak mau menerima jabat tangannya karena ia menolak ahlul bait. Lah katanya si Nadir membela dirinya. Ya Rasulullah, ia melanggar syariatmu. Dia bermaksiat, meninggalkan apa yang semestinya dia lakukan dari kewajiban. Dia melakukan kemaksiatan. Akhirnya, katanya Rasulullah, "Aku tanya kepada kamu, apakah anak yang durhaka mendapatkan warisan atau tidak dari ayahnya?" Ada anak durhaka, orang tuanya meninggal. Anak ini dapat warisan atau enggak? Nah, ditanya sama Rasulullah. Nah, tentu jawabannya apa? Apa? Karena yang tidak mendapatkan warisan itu kalau kafir ya, atau dia membunuh orang tuanya. Bapaknya er di ini atau ibunya di ini, loh dia penyebab meninggalnya orang tuanya, dia nggak mendapatkan warisan. Tapi kalau anak durhaka, tetap dapat durhaka tetap dapat warisan nah, lah ini dianggap anak durhaka sama Rasulullah tapi tetap dia mendapatkan warisan dariku nah, kenapa kamu tolak kenapa nggak kamu berikan haknya walaupun dia melanggar karena dia tetap ahlul bed walaupun dia melanggar tetap ahlul bed yang memiliki hak dalam hasil tersebut nah ini Rasulullah marah jadi gambarannya walaupun ahli maksiat tetap kita harus mencintainya. Nah, ya, tetap harus kita menghormatinya, memuliakannya, bukan mengikutinya. Paham ya? Memuliakan, mencintai, iya, tapi bukan mengikuti. Mau oh, karena ahlul baitnya maksiat diikuti maksiat. Lah sing ataupun apa dimelui. Ya. Yang lebih berhak itu yang diikuti yang mereka melakukan ketaatan kebaikan sebagaimana nenek apa kakek atau nenek moyangnya nah, itu yang berhak diikuti tapi kalau yang dicintai semuanya nah, semuanya wajib dicintai dimuliakan wallahu a'lam عَلَى نَسِيلٍ عَلَلْ كَثِيبِ مِنَ الوَادِ عَلَلْ مَرْعَلْ خَصِيبِ نَأْتِي بِأَنكُمْ مُدَرُّ فَمَالِي وَلِلْبُعْدِ الْمُفَاتِتِ لِلْقُلُوبِ 日から onil hawa di thukullah ini wataksi dunimahtul quwala niki walam aslo komo ya ahala Widi فلا تسغوا لإرجاف الكذوب يرى أني خلي عن هواكم ولم يدري بما بين الجنوب أحبكم لكم ولما منحتم من الإحسان واللطف العجيب وكم أهدت إلى سري يداكم مواهب دونها أرب الأريب وكم برزت لروحي من هماكم محجبه عن الفتن اللبيب ولي امل وراء هذا بعيد وذلك ان اسير الى الحبيب واشده مشاهده وافنى عن الكون البعيد مع القريب وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي والحمد لله رب العالمين.

Allahumma salli wa salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhakaraka wa dhakar zakirun Wa afala zikrika wa zikril wa filun Nafa'na bima'alam Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatillana fi dinina Ma'alil kutri unsa wa dhakar Rabbi wa fikna lima tartadi kaulan wa fi'lan karama Warzukil kulla halalan da'ima wa akhila adkiya ulama Nahdha bil khairan ufa kulla syar Rabbana wa lana kullashuun. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستار وصلاه الله توصى المصطفى. من الى الهك دانا والوفا بكتاب فيه لنا ذي وعلى الال الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يساير في رضاك ولا تولنا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وهزمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حياتي

وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باسفياك اللهم اللهم أصلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من الاعمال الصالحه ما يجيب لزلفى لديك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فاتح بنا القبور والاقبال وصلاح كل حال الى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذرياته واصحابه والتابعين Wa man tabi'un bi ahsanin ila yubidi Wa ilal wahju min awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama al amilin wal huqa wal muhadisin wa fuzulin wa imat muslimin wa muqalidihim wa jami'i musallim fil kutubin nafi'ah خصوصا على روح قدوة الإمام <سؤال> محمد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم من المتوسلين ومحبيهم المتلقين بهم ولا وإلى روح سيدنا الله أحمد بن عيسى وسيدنا الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن وابن بن بكر سكران والأم المخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر علي والإمام فخر وجود الشيخ حبيب بن سالم وأخيه أجل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي الشيخ عبد الرحمن محمد الجبري من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان عز بن باباس وعمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والرشاد وغوث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذهم والمنتسبين محبيهم والمتلقين بهم ولا روي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن ابي بكر السقاف والحبيب عبد القادر بن قدبان السقاف واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم المتقربين من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيا من الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالميسرة حاجة الآخرة بالمغفرة ويجعلنا من المحبين والمحبوبين ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين يعيننا على التقوى <سؤال> ويعيننا دنيا على ديننا على العمل ويرزقنا محبة الأولياء والصالحين ويرزقنا الاتباع بهم في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا وأخلاقنا على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من في الصلاة وعلى من الحمار وعلى منا وما شيخنا كسر لنا وما قصرنا طلب وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاي خير برية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وفينا من شر ما تأتي بالأيام والليال اللهم نسجه قلوبنا على تعلق بمن دونك واجعلنا من قام يحبهم ويحبونك اللهم لا تأخذنا بال واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا من قوم ممن يدعو على بصيرة إليك على بصيرة اللهم يا الله يا الله يا علي يا عظيم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله عليه محمد نبينا الله وسلم الحمد لله رب العالمين